saya Syukri Yahya. Saya memegang watak sebagai Detektif Reza dalam drama bersiri Gaib. Detektif Reza ni dia seorang yang strict. Dia hanya tahu buat kerja dia saja. Dia tak ada benda lain yang dia fikirkan selain daripada kerja. Seorang yang susah untuk senyum. Hello, Bon. Hello, Reza. Awak masih tak boleh tidur ke? Biasalah, Puan. Okey, macam ni. Saya terpaksa bagi tahu awak yang cuti awak dibukukan sementara waktu. Kenapa? Kita ada kes. Saya nak awak datang pejabat. Baiklah. Nama saya Elizad Syaifuddin. Saya memegang watak sebagai Inspektor Anita. Seorang bos, seorang gadis yang fokus pada kerjanya, seorang yang sangat menitik beratkan tentang kerja. Seorang yang kadang-kadang bila di luar waktu kerja, dia juga seorang yang friendly, yang boleh berborak. Cumanya fokusnya adalah lebih kepada kerja. So, apa-apa kerja sahaja, selalunya Inspektor Anita ni akan pastikan kes tu berjaya sehingga kes ditutup. Jadi maksud dia memang betullah gua tu mungkin ada unsur-unsur gaib? Puan rasa hal Jessica Rahman ni ada kena-mengena dengan kes Syamimi Sulaiman? Sebenarnya susah kalau nak dikaitkan kes kehilangan dengan hantu ni. Sebab memang mengarut. Tapi siapa yang tahu? Maksud Puan? Awak pernah dengar cerita pasal bunian? Bunian ni persis manusia. Cumanya kita tak boleh lihat dia dengan mata kasar. Maksud Puan yang Jessica atau mangsa-mangsa lain tu kena culik dengan orang bunian? Ya, mungkin juga. Okey, saya rasa apa yang menarik tentang gaib ni adalah barisan pelakon dia yang memang mantap dan juga barisan pelakon, watak-watak dia bukan saja tertumpu pada satu golongan. Kita ada golongan budak-budak college, ada golongan pihak polis dan juga pagat dua orang tu. So mereka semua dari umur yang berbeza. Saya rasa itu sesuatu yang jarang nak kita nampak. Hai, saya Ika Fana. Ika megang watak Jessica dalam Gaib. Okey, kelainan dia Ika memang tak banyak. Ini adalah kali ketiga Ika berlakon memegang watak untuk dalam cerita jenis seram. Jadi bagi Ika untuk watak Jessica ni yang mencabar dia apabila kita kena meyakinkan Jessica kena meyakinkan semua orang yang adalah hantu tu wujud. Jadi dari segi reaction dan dalam cerita ni pun ada scene berlari dalam gua tu agak mencabar juga untuk Ika dan juga artis-artis yang lain lah. Kau kenapa? Kau nak apa? Kau tu yang buat apa kat sini? Kalau nak masuk, minta kunci kat warden. Tak pecahkan je pintu ni. Kau jangan sibuk, boleh tak? Hai, saya Nira Azizi membawa watak sebagai Karisma. Okey, sebelum ni memang Nira pun pernah bawa watak antagonis, jahat. Tetapi Karisma ni bagi Nira dia lain sebab dia bukan setakat jahat-jahat biasa tau. Dia macam lebih kurang psycho, dia seorang yang selfish. Apa yang dia nak juga. Dia akan dapatkan juga. Tak kisahlah walaupun dia terpaksa sakitkan hati kawan dia. Ini maknanya Karisma ni seorang yang gila kuasa lah macam tu. Beb, kau ni dah kenapa? Karisma, kau okey ke? Kenapa dengan kau ni? Siapa? Kejar kau? Dia cekik aku.
Hai, saya nama Joanna Bessie dan saya melakonkan watak Puan Morris di dalam drama Gaib. Puan Morris adalah watak yang pengetua college dan dia macam jaga diri and she's very strict. She's very worried about her career. Dia kena sebagai pengetua college tu, dia kena jaga image college tu. So she's a bit of a control freak, I'd say. Aman! Ya, Puan Morris. Polis tu dah ada ke? Polis tu dah ada kat gua tu. Din mana? Din yang buat polis tu dekat gua tu, Puan. Ish, tak ada dekat college ni sekejap je. Macam-macam hal dah jadi. Calm down, darling. Why don't you go home first, Paul? I've got to settle all of this. No, I'm coming to the cave with you, okay? Oh, okay. Hai, saya Chaco, memegang watak Paul dalam Gaib. Saya suka memegang menghidupkan watak yang ada karakter yang berkontrasting. You know? Nampak macam orang baik, tetapi sebenarnya mungkin orang yang jahat. It's playing the character with a backstory. So, always thinking about what is really going on, apa yang sebenarnya dia fikir, tetapi mukanya nampak macam sincere. Apa message you baca tu? Why are you looking so stressed, darling? My warden at the hostel has said that many of the students have started making excuses about staying at the hostel. They don't even want to be there anymore. They've even started asking for the form to leave the hostel completely next semester. But why? Well, because of this hantu, the one that's creating all this chaos. Oh, God. Hai, nama saya Chani Baines yang memegang watak sebagai Mona dalam cerita Gaib. Cabaran besar dia makeup. Makeup dia memang payahlah. Dia ambil masa yang lama sebab makeup artis J-Lo yang suka sangat buat detail betul-betul nak jadi perfect. So dia mengambil masa yang lama sebanyak 3 jam, 2 jam. So tu cabaran yang paling besarlah. Okey, kalau kau lulus dengan cabaran yang kita orang kasi, kau dapat jadi orang kanan aku. Boleh buat ke? Okey. Okey. Nanti saya datang. Okey, jumpa nanti. Jom. Cuma. Apa lah lurus sangat si Mona tu weh. Weh macam tu weh nak jadi orang kanan aku. Weh mentahlah weh. But we will have fun nanti. Eh, kau dah siapkan semua orang? Jom. Lah, dah. Okey, jom. Bagi saya, perbezaan yang paling utama ialah kisah seram ini di cerita ini dibawa oleh pihak polis iaitu Detektif Reza dan juga Sarjan Anita yang menyiasat sesuatu kes kehilangan budak yang melibatkan alam gaib. Masuk je lah, pintu tak kunci pun. Dia ni sukalah main-main. Ya, kejap. Untuk watak Detektif Reza ni, saya tengok beberapa cerita luar untuk dapatkan karakter Detektif Reza ni. Dialog-dialog yang digunakan Detektif Reza, saya struggle sikit sebab dialog seorang polis ni. Secara jujurnya, saya selalu diberi watak inspektor.
Cumanya sebelum ni inspektor-inspektor yang bercinta. Tapi kali ni lebih serius. Kali ni saya boleh katakan macam inspektor Anita ni lebih kepada mungkin cerita agak sedikit macam CSI kot. Sebabnya dia ada partner like macam akan selesaikan kes. Dan saya nampak Syukri Raya seorang yang sangat teliti ataupun fokus dalam untuk menyelesaikan kes. So, inspektor Anita ni orangnya yang sangat membantu dan dia seorang yang tegas. Ini bukan Bapak Niji. Kan? So, maknanya memang betul lah budak-budak tu ada main permainan dia kat sini. Baik peliknya puan, kenapa forensik tak jumpa benda ni? Betul ada puan. Kalau tidak mesti dia nak bawa keluar kan bahan bukti ni. Jadi maknanya kat sini lah budak-budak tu punya pot main benda ni. Alhamdulillah, so far tak ada lagi kena gangguan ataupun benda-benda yang pelik. Tapi cuma okay, kita ada satu location dekat dalam gua, iaitu location dalam gua tu memang satu gelap, agak menyeramkan sebab iklan masuk air penakut. Dan dekat dalam gua tu yang mencabar apabila kita orang tak mencukupi udara. Jadi dalam masa nak scene lari lagi, lepas tu scene nampak hantu, scene menjerit. So kita orang perlukan udara yang banyak. Itulah bagi kita yang agak mencabar lah dalam gua tu dengan jauh lagi perjalanan. Sebenarnya saya tak ada problem apa-apa dekat set. Cumanya semua orang tak tahu saya ni sebenarnya tak boleh pijak rumput waktu malam. Saya tak boleh pijak rumput ataupun tanah di waktu malam bukan sebab merengada. My sedara lah, sedara punya sedara meninggal sebabnya pasal ular. Ular tu tengah berjalan dekat rumput, gelap. So lepas tu mungkin motor tu dia nak pergi surau, terkena kat ekor dia. So lepas tu ular tu mungkin bangun and patuk dia kot. So saya fikir banyak kali nak turun ke tak nak turun, nak turun ke tak. Puan. Puan, saya baru je lepas call puan. Puan buat apa dekat sini? Malam-malam buta macam ni? Puan, ni ada maklumat terbaru tentang kes pelajar yang hilang kat polis tu. Tak apalah puan, kita bincang sama Bino. Puan? Bagi saya, cabaran utama ialah dari segi logistik, iaitu kita kena buat jadual penggambaran kita berdasarkan jadual-jadual pelakon-pelakon ataupun artis. Dalam BM, memang cabaran untuk saya sebab saya selalu cakap English je kan sehari-hari. So every day nak fasih and I kena ikut skrip aja tu yang susah sikit. But it's a good challenge. Mungkin scene dalam gua masa kena rasuk oleh hantu yang paling mencabar adalah pakai contact lens itu. Dan kali yang pertama juga memasukkan contact lens ke dalam mata is like quite tense and difficult and for J-Lo agak susah nak masukkan dalam mata saya. Tapi setelah masuk dan nampak, bila saya nampak sendiri itu bagus, help me get into the character, you know, to see myself like that. So I think that was good. How are you? Yes, I'm okay. No, I thought you thought okay. How's your day? It's just that just now I heard some of the students in the corridor talking all sorts of things, you know, like they're saying, you know, the hotel's not safe and macam-macam lah. You want me to come and pick you up? Yes, please. Tapi maybe later, pukul 3 petang nanti. Right now, I have an urgent meeting first. Sure. I'm just cleaning the candelabra. Lepas saya settle ni, I terus bersiap ke sana. Okay? Okay. Thanks, dear. I'll see you soon. Untuk dari segi watak, Ika banyak untuk macam Ika nak tahu sesuatu cerita, macam cerita jenis seram macam ni, Ika akan mau pada tengok cerita-cerita aksi seram supaya Ika dapat adapt sikit
sikit drama ke filem yang Ikan dah tengok tu untuk bawa karakter ke dalam Gaib ni. Lagi ni lah, tiga scene paling mencabar. Gini lah, semua mencabar kot sebab watak karisma ni dia daripada segi dialog pun dia kena ada cara dia seakan nak kena bagi lain daripada karakter lain. Tapi maybe waktu yang kena kacau dengan hantu, kena buka jadi hantu, begini lebih mencabar sikit lah. Oh, Director Ken ni memang seorang yang terbaik lah. Dia tak pernah marah, dia macam chill. Lepas tu, Director Ken, dia ada vision dia yang dia memang pasti. Dan juga satu lagi cabaran dari segi logistik ialah tempat penggambaran kita di gua itu. Di mana setiap kali kita masuk, sekurang-kurangnya kena ambil lebih kurang sejam lebih dua jam untuk setup saja dari segi teknikal. Sebab memang kita kena set generator, tarik power, kabel masuk semua tu. Itu memang meletihkan kru-kru lah. Scene yang paling mencabar, first bila Jessica kena kacau dengan hantu Mona. Setiap kali, bagi kan setiap kali scene yang diganggu oleh hantu Mona tu memang mencabar. Scene yang kedua apabila dalam gua tu yang kita orang kawan-kawan kepada Jessica tu hilang. Dan yang ketiga sekali apabila dapat diculik, Jessica diculik dengan seseorang. Tiga scene yang paling mencabar. Tiga scene yang paling mencabar mungkin bagi saya kat dalam gua. Sebabnya saya ada anxiety. Saya tak boleh duduk dalam keadaan yang tertutup. Tertutup, lepas tu macam rasa tak boleh bernafas. Scene ketika siapa nama Syukri sedang ditarik dengan hantu Mona. Dan saya perlu menyelamatkan Reza. Ketika Paul terbaring, sebenarnya masa scene-scene dalam gua tu macam saya rasa susah nak bernafas. Sebab tu saya rasa macam saya keluar sebab rasa macam nak menjerit. Sebab bila anxiety tu datang macam apa benda ni, saya rasa benda-benda macam tu. Lepas tu scene-scene pijak rumput, of course. Dan lagi satu scene yang menggunakan ayat-ayat formal macam saya cakap. Polis kan kena gunakan perkataan-perkataan yang lebih formal untuk bercakap dengan budak bawahan dia. Menariknya tentang drama ni adalah jalan cerita tu sendiri yang sentiasa ada elemen-elemen surprise untuk audiens dan pelakon tu sendiri. Saya sangat suka dan nak sangat berlakon dengan pelakon-pelakon yang ada dalam cerita ni. Dan director baru, dan itu yang buatkan saya tertarik nak buat cerita ni. Kita nak minum kat mana ni, Puan? Tak apa, Puan, kita pergi minum dekat kafe yang kita selalu pergi. Elemen dalam cerita Gaib ni apabila penyiasatan yang agak rumit disebabkan melibatkan alam gaib, dan juga korang penonton akan dapat rasa emosi sedih, seram dan juga suspen.
Untuk watak Jessica ni pula, sebab dalam cerita ni Jessica saja yang nampak hantu Mona tu wujud. Jadi Jessica perlu meyakinkan detektif dan juga kawan-kawan dia atas kewujudan hantu Mona tu. Okey, bagi ni guide ni dia kuat kerana okey, dia lain daripada cerita lain. Kerana apa kita tahu drama sebelum ni pasal cinta, pasal apa like orang kaya dengan orang miskin lah apalah. Tapi dalam Gami dia tak ada pasal cinta. Dia bawa persahabatan, pasal family pun ada. And then dia ada, bukan setakat orang kata gaib cerita hantu seram. Dia still ada komedi, dia ada yang sedih, kasih sayang, semua dia ada. Wow. Eh, kau buat apa ni? Apa semua ni? Kau buta ke tak nampak aku tengah buat apa? Yelah, maksud aku, kau nak pindah ke sini dah ke? Ya. Why not? Tak nampak aku tengah kemas-kemas. Habis tu aku macam mana? Malam nanti macam mana? Takkanlah kau nak tinggalkan aku sorang-sorang dalam bilik tu? Engkau? Aku rasa engkau tinggal je kat situ. Nak takut apa? Bukan ada hantu pun. Eh, tak fahamlah. Yang kau ni tak sabar-sabar nak pindah ke sini ni dah kenapa? Hah? Tak boleh? Kau tak boleh tunggu next time ke? Shai, shut up. Yang kau bising sangat ni kenapa? Apa kata kalau kau keluar? Silakan. Okay, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tonton kerana memberi peluang ini untuk saya mengarah drama seram ini dan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua yang terlibat dari segi kru dan juga tenaga-tenaga di sebalik tabir ini. Hubungan dengan director tu okey, director sangat membantu sebab saya agak pada mulanya susah untuk dapatkan macam mana watak Reza yang dia bayangkan, yang saya bayangkan lain, yang dia bayangkan lain. Jadi saya dengan director tu banyak berkomunikasi untuk menjayakan watak detektif Reza ni. Okay, secara jujurnya saya orangnya suka berjumpa dengan bermacam-macam director sebab daripada situ saya boleh dapat tips ataupun pengalaman di mana saya boleh latih diri saya. Okey, bila saya jumpa director macam ni, dia akan jadi macam ni. Bila saya jumpa director macam ni, dia akan bagi yang macam ni. Mr. Ken sangat-sangat membantu saya dan apa yang seronoknya bagi saya, dia seorang yang sangat detail, sangat-sangat orang kata setiap shot, setiap scene yang dia nak, selagi tak dapat, dia akan buat untuk dapatkan scene tu cantik. Ini kali kedua Ika bekerja dengan director Ken. So far Ika bekerja dengan dia sangat senang dan Ika senang untuk faham apa yang director nak. Dan apa setiap scene yang kita orang buat pun kita akan communicate macam kalau director ada idea ke, dan dia pun akan tanya kalau artis ada idea lain untuk buat dalam setiap scene. Berlakon dengan Pak Chaka Varekes, the actor yang berlakon jadi Paul, watak Paul. He's an old theatre friend of mine. Kita memang kawan-kawan dari segi teater. So, I think memang orang yang kerja dalam teater tu memang ada macam ada bond, ada friendship sebab kita memang kerja bersama-sama. Live theater tu memang macam seni yang lain sikit sebab semua live. Kalau nak buat latihan untuk teater semua tu memang best lah. So I think kalau ada rakan-rakan di dalam teater memang selalu ada good friendship.
Itu senang kerana Joanna dan saya sudah lama berkenalan sejak tahun 90-an, I think. Masa kami berdua mengambil bahagian dalam Instant Cafe Theatre. So, ada buat banyak show teater atas pentas, tapi kami telah lama berkenalan. Dan itu relationship itu berterusan sampai sekarang. Saya selalu bekerja dengan Joanna dalam Infinity, dan oleh itu so senanglah. We are familiar with us, with each other, we're comfortable with each other, and I think sebenarnya we like each other, so it's easy to portray that relationship on screen. Tak payah berlakon, we're already friends and have affection for each other. Aku pelik. Aku terselio je, tapi kenapa aku lebam kat sini? Korang ada tak? Aku lagi lah pelik. Aku tak buat apa-apa pun. Aku tolong kau aje. Tapi mana datang lebam besar macam ni? Jess. Lihat kau. Aku tahu. Ini semua sebab hantu tu. Jess, dari tadi aku nak tanya kau. Kau nampak apa? Kalau saya lah letakkan di tempat audiens, benda-benda yang saya sendiri tak pernah nampak, yang saya sendiri tak pernah alami, itu yang saya nak tahu. Bagi saya, itu yang audiens nak tahu sebenarnya. Tentang kewujudan gaib ataupun makhluk gaib. Oh, saya harap semua penonton yang minat sangat cerita-cerita seram ni memang seram sangat-sangat. So, saya harap semua yang tak suka cerita seram pun tengok ni. Sebab mungkin, you know, adventure sikit. Dia memang intense, mysterious. So, semua elemen ni dia memang menarik. Saya rasa semua penonton harus saksikan cerita ini. Okey, Nira harap semua penonton tontonlah cerita gaib ni, kerana cerita ni sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Bukannya orang kata tak ada elemen yang orang kata tak senonoh ke apa, tak ada. And then cerita ni memang lain benda yang lain, kerana dia bukan pasal cinta, bukan pasal apa, memang pasal orang kata pasal student dekat sini. So kena tengok, wajib tengok. Hai, saya Syukri Ayah, memegang watak sebagai detektif Reza dalam drama Berseri Gaib akan datang di saluran tonton. Hai, jangan lupa saksikan saya, Elizad Sharifuddin, memegang watak sebagai Inspektor Anita dalam drama bersiri seram Gaib ditonton akan datang. Hai, saya Ika Fahana. Ika akan memegang watak sebagai seorang pelajar kolej yang bernama Jessica. Jadi, nantikan Ika dalam drama bersiri paling seram Gaib akan datang ditonton.